Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Kakak di Matkin Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya untuk membahas soal matematika seleksi mandiri UNAIR ya tahun 2023. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Sin A plus B dibagi dengan tan A plus tan B. Oke, nah sin A plus B itu kalau kita jabarkan rumusnya jadi apa, Dek? Sin cos plus cosin gitu ya. Kita bagi dengan tan A ditambah tan B. Ya, tan A itu adalah sin per cos ya. Maka nanti sin A per cos A. Sedangkan tan B, maka nanti sin B per cos B. Oke, yang di atas nanti tetap sama dulu ya. Sin A cos B ditambah dengan cos A sin B. Untuk yang bagian bawah, ini kita kalikan silang seperti ini ya. Maka nanti sin A cos B ditambah dengan cos A sin B. Dibagi dengan, ini kita kalikan ya, cos A kalikan cos B. Oke, atau kita jabarkan seperti ini, sin A cos B ditambah dengan cos A sin B dikali dengan cos A cos B dibagi sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, ini kan kita bisa coret. Sama ya, ini kita coret. Maka hasil akhirnya itu adalah cos A dikali dengan cos B. Ada enggak? Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin B. Pasti kalian bisa. Nomor 7, jika lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi X ditambah 9Y plus C sama dengan 0, menyinggung Y sama dengan X, maka nilai C adalah, gini ya dek ya, saya punya lingkaran, ini pusatnya adalah A, B. Untuk soal seperti ini, kita bisa mencari menggunakan rumus apotema ya, atau rumus R sama dengan apotema. Ini adalah garis singgungnya, Y sama dengan X, saya jadikan satu ruas, maka Y min X sama dengan 0. Ya. Untuk soal seperti ini adalah jari-jari, jari-jari sama dengan apotema. Rumusnya adalah, ini persamaan garis singgungnya saya tuliskan, Y min X, saya bagi dengan akar koefisien dari Y dan koefisien dari X. Di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya min 1. Maka nanti akar dari 1 kuadrat ditambah dengan, ini nggak cukup ya. Ya, ditambah dengan min 1 kuadrat. Oke. Saya panjangkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya, Y dan X kita substitusikan dari pusat. Y kita substitusikan untuk B. Untuk X-nya saya substitusikan si pusat A. Sekarang saya akan mencari pusat. Apa rumusnya pusat? Rumusnya pusat adalah min setengah A, min setengah B. Nah, A-nya mana, B-nya mana? Ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, ini adalah C-nya. Maka nanti pusatnya adalah min setengah A-nya itu min 1, min setengah B-nya itu adalah 9. Maka nanti pusatnya itu adalah setengah koma negatif 9/2. Ini pusatnya, ini A kecil sama B kecilnya. Kita substitusikan ya, oke? Saya masukkan B-nya itu adalah negatif 9/2 dikurangi A-nya itu adalah setengah dibagi, ini berarti kan 1 tambah 1 ya, akar 2. Nah, ya maka negatif 9 dikurangi 1 ya, sorry, itu adalah negatif 10. Negatif 10 dibagi 2 itu adalah negatif 5, maka nanti negatif 5 per akar 2. Kita rasionalkan ya, saya kali akar 2, kalikan akar 2, maka nanti hasilnya adalah negatif 5/2 akar 2. Kita mutlakkan, ini tanda mutlak. Karena tanda mutlak, maka nanti jari-jarinya yang tadinya negatif jadi positif. Inilah jari-jarinya. Nah, kita bisa mencari nilai C. Apa rumusnya? Kita dari jari-jari ya. Rumusnya jari-jari itu adalah A kuadrat ditambah dengan B kuadrat kurangi C. Jari-jarinya sudah kita dapatkan, 5/2 akar 2.
akar A kuadrat, A-nya itu adalah setengah, maka dikuadratkan itu 1/4, koma, negatif 9/2 saya kuadratkan, koma, ditambah ya, negatif 9/2 saya kuadratkan, maka 81/4 dikurangi dengan C. Lalu kedua ruas kita kuadratkan ya, maka nanti 5 kuadrat itu 25/4, maka nanti sini 25/4 dikali akar 2 dikuadratkan itu maka 2, sama dengan ruas kanan akarnya hilang. Ya, 81 ditambah 1 itu adalah 82/4 dikurangi C. Oke, ini maka 50/4 dikurangi 82/4 sama dengan negatif C. Maka nanti negatif C sama dengan 50 dikurangi 82 itu adalah negatif 32/4. Ketemulah nilai C-nya adalah 8. Begitu guys, semangat ya. Next, kita masuk ke soal nomor 8. Suatu kupon undian terdiri dari satu huruf vokal diikuti dua angka yang berbeda. 1, 2, 3. Berarti satu kupon itu ada 3 digit ya. Yang pertama satu huruf vokal. Vokal itu apa aja? Vokal itu adalah A, I, U, E, O. Berarti ada 5 ya. Ada 5 huruf. Lalu diikuti dua angka berbeda dan angka pertama itu harus ganjil. Oke, kita akan masukkan digit angka ya. Angka itu apa aja sih, Dek? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 angka ya yang bisa kita masukkan. Untuk yang angka pertama ini adalah angka bilangan ganjil. Ya, ganjil siapa aja? Bisa 1, 3, 5, 7, 9. Jadi ada 5 kemungkinan di sini. Dan untuk vokal itu di sini ya. Pertama itu adalah huruf vokal. Vokal juga ada 5 kemungkinan angka ya. Bisa A, bisa I, bisa U, bisa E, bisa O. Dan yang terakhir, ini berarti kan ada 10 angka. Sudah terpakai satu angka di sini ya. Kalau enggak angka 1, angka 3, angka 5, angka 7, angka 9, maka tersisa 9 angka kemungkinan di sini. Ya, misalkan saya ambil angka 1 di sini, berarti 9 kemungkinan angka di belakangnya ya selain angka 1 bisa 0 sampai dengan 9 ya. Misalkan saya ambil angka 3 di sini, maka yang tidak boleh ikut lagi ya hanya angka 3, maka ini boleh ikut. Jadi kan sisa 9. Paham ya, Dek ya? Tinggal kita kalikan saja. 5 kalikan 5, 25, 25 dikalikan 9. 9 dikalikan 5 itu adalah 45. 9 dikalikan 2, 18. 18 ditambah 4 adalah 22. Ya, 225 jawabannya adalah B. Ya, kita masuk ya soal nomor 9. Jika A adalah nilai maksimum dan B adalah nilai minimum dari Fx sama dengan 8 ditambah 8 sin X cos X min pi per 6, tentukan nilai A dan B. Oke ya, saya akan ubah ini dulu. Fx 8 ditambah 8 itu kan sama saja dengan 4 kalikan 2 ya. 4 dikalikan 2 ini berarti sin X dikalikan cos X min 30 derajat lah ya, Dek, kayak gini. Nah, adik masih ingat jika kita punya rumus 2 sin A dikalikan dengan cos B, 2 sin A kalikan cos B, maka nanti rumusnya adalah sin A plus B ditambah dengan sin A min B. Nah, ini adalah sifat trigonometri ya, materi kelas 11 ya, semester 2. Oke, 2 sin A cos B rumusnya adalah sin plus sin. Oke, nah maka ini saya bisa jabarkan 8 ditambah 4, nah kita kurung dulu ya, maka sin A plus B sin X plus ini ya, ini adalah A-nya, ini B-nya. X min 30 derajat ditambah sin A min B. Ini X min A min B. Nah, ini X min 30 derajat. Oke, maka 8 ditambah dengan 4, maka jadinya sin 2X min 30. Nah, yang di sini sin X kurangi X itu habis ya, sin 30 derajat. Maka nanti 8 ditambah 4 sin 2x min 30, sin 30 itu adalah setengah.
lalu kita kalikan pelangi. 8 ditambah 4 kalikan ini ya, maka 4 sin 2x min 30. Nah, 4 dikalikan setengah itu adalah 2. Maka fungsi fx adalah 10 ditambah 4 sin 2x min 30. Nah, setelah ini kita bisa mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Menggunakan cara cepat aja ya. Yang namanya sin, untuk mencari nilai maksimum minimum, Ade boleh isi dengan plus minus 1. Karena sin itu maksimum 1, minimum adalah min 1. Oke, pada saat kita masukkan, sinnya adalah positif 1. Maka nanti 10 ditambah 4 kalikan 1. Ya. Sin AX plus minus B itu nilainya adalah 1. Itu kalau maksimum. Maka hasilnya 14. Nah, maka bisa juga kita isi dalam keadaan minimum, yaitu min 1. Maka 4 kalikan min 1 kan min 4. 10 kurangi 4 adalah 6. Inilah maksimumnya, inilah minimumnya. Ditanya A plus B-nya, maka ini adalah A, ini adalah B-nya. 14 ditambah 6 itu adalah 20. Nomor 10, limit x mendekati 5, 2x pangkat 3 dan seterusnya. Oke, saya akan buat dulu ya di sini ya. Limit x mendekati 5, 2x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat, semua ada unsur x-nya. Maka salah satu x saya lepas di sini, kita kalikan pelangi, maka bersisa 2x kuadrat dikurangi 20x ditambah dengan 50. Oke ya, dibagi dengan sin kuadrat x min 5. Untuk selanjutnya cos 2x min 10, saya lepas angka 2-nya, nanti di sini x min 5. Sampai sini paham ya? Maka nanti limit x mendekati 5 x, untuk yang dikurung saya akan faktorkan karena dia bisa difaktorkan ya. Di sini 2x, di sini adalah x. Di sini kita kasih angka 5, sini 10 ya, biar ketemu negatif 20 penjumlahannya. Maka 2 kalikan negatif 5 itu negatif 10, ditambah dengan negatif 10. Itu kan negatif 20 ya, dek. Oke, selanjutnya, negatif 10 saya kali dengan negatif 5 itu adalah positif 50. Ini adalah hasil faktorisasinya. Lalu saya bagi dengan sin kuadrat x min 5 dikali dengan cos 2x min 5. Selanjutnya, limit x mendekati 5, x dikalikan, ini ya, 2x min 10, saya lepas angka 2-nya, maka nanti x min 5, saya kali dengan x min 5, lalu sin kuadratnya taruh sini ya, di sini ada sin x min 5, dikali dengan sin x min 5, 1 per cos 2x min 5. Nah, limit x mendekati 5, untuk soal limit trigonometri ya, jika ada limit x mendekati a, jika saya punya sin ax dibagi dengan bx, maka nanti hasilnya adalah a per b. Ya, maka nanti x dikalikan, lah ini tipenya adalah ax dibagi dengan bx, maka ini kita coret. Maka nanti sini kita coret ya, sisanya adalah a per b. B-nya itu adalah 1 ya di sini ya. Maka kalikan 2. Ini berarti kan 1 bagi 1, ini 1 per 1 dikali dengan 1 per cos 2x min 5. Lalu x-nya bisa kita substitusikan, x-nya 5 ya. Maka 5 dikalikan 2 dikalikan 1 per cos 2, 5 kurangi 5 kan 0 ya, 2 kalikan 0 adalah 0, cos 0 derajat. 5 kalikan 2, 10, 1 per cos 0 itu 1, 1 bagi 1 adalah 1. Maka jawaban yang tepat adalah 10. Ya, terima kasih perhatiannya ya, semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham. Selamat berjuang, assalamualaikum.